ilmiah. Yang melihat Titan, kebakaran yang melahap bangunan ruko tersebut awalnya terlihat asap pada lantai 3 ruko sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, awalnya melihat asap doang, di ruko lantai 3, katanya melalui sambungan telepon, Kamis. Titan mengatakan, bahwa kebakaran diduga karena genset. Katanya sih karena genset, ucap Titan sambil menggali informasi dari warga sekitar. Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Imbang Satriana mengatakan sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran di dukungan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Mulai melakukan pemadaman sekira pukul 19.47 WIB, katanya. Saat ini petugas masih berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran dan apakah ada korban jiwa maupun luka. Pukul 6 pagi ya, jadi kita juga masih kelelahan. Kondisi terakhir dari yang 5 orang luka bakar. Oke, makasih Pak. Makasih.